Jenderal TNI Poniman adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-13, tahun 1980 sampai tahun 1983, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari tanggal 19 Maret tahun 1983 sampai 21 Maret tahun 1988. Ia menjalani pendidikannya di HIS, MULO, Kambukyo Ikutai, SSKA D5, Bandung, 1956, dan Seskoat, Bandung, 1964. Ia menikah dengan Ida Jubaedah dan dikaruniai 4 orang anak. Ia memperoleh 17 penghargaan berupa bintang dan tanda jasa. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 30 April tahun 2010 dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, TMPNU, Kalibata, Jakarta Selatan. Poniman terlahir sebagai putra dari Bapak Kertowijoyo yang merupakan seorang lurah, kepala desa.